Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Video kali ini kita akan mengikuti trek jalan perkampungan Baduy Luar. Ikuti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Kampung Baduy melihat penduduk sekitar dan berfoto-foto di sekitar perjalanan. Di mana kita? Baduy. Bukan Baduy. Baduy ini. Baduy. Baduy. Aku udah sampai. Iya, di mana kita? Ternyata enak banget. Pokoknya indah. Perjalanan terindah. Lututku sembuh. Alhamdulillah. Badanku kurus. Alhamdulillah. Aku mau makan lagi. Alhamdulillah. Makan durian, makan durian. Jadi tambah cantik. Semangat, kita jalan lagi. Vegetasi yang ada di Baduy. Oh, ayo siapa tuh yang belum? Lagi kering, 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 kering. Yang belum kesini segera ya, ditunggu sama Pak Ahmad. Baduy, aduh, semangat, semangat. Kita jalan terus. Ini lewatnya nggak batu-batu, lebih enak pakai sini tanah-tanah. Dibantu sama tongkat. Semangat, semangat. Tanjakan lagi. Tanjakan lagi, Mbak. Iya. Kamu lewat sana ya muter. Nanti kita ke penginapan. Ya. Ayo semangat. Cek. Ya. Dah. Thank you. Ayo. Berikutnya. Video sama foto. Bisa aku fotoin. Aku sambil videoin. Dah, ya. Makasih. Yuk. Terus kalian Bu Isa di belakang. Siap, Jack. Perkampungan di Baduy Luar. Kita jumpai perumahan penduduk desa Baduy Luar yang menjual suvenir-suvenir yang dibuat dengan tangannya sendiri. Cantik sekali. Ada kain, ada gelang, dan lain-lain. Gak usah khawatir jika dalam perjalanan kita kehabisan air, karena di dalam pedesaan ini terdapat yang menjualnya. Kita dapat membeli sambil kita istirahat dan juga kita mengobrol-ngobrol. Belum tahu.
kita. Tangkena makawar. Kita melinu kita. Sok di Bandung. Ngapain, Neng? Jualan, jualan. Aduh. Aduh. Ketemu Bu Rika di negeri entah berantah. Tau gitu mah aku ikut dirimu. Jam 8 udah di... Tidak sengaja, ibu guru bertemu rekan kerja yang mengajar bidang studi matematika. Senang sekali rasanya bertemu teman. Kampung Balimbing, Kampung Marengok. Yo, semangat, semangat, semangat. Kita sampai di Baduy. Baduy luar ini ya. Andi. Baduy luar ya ini ya. Masih di luar. Tuh, baterainya foto-foto. Di mana ya? Topinya kepake juga itu. Detik-detik terakhir. Topinya kepake. Masuk lagi kita. Tadi kan semua di bilang. Aku tuh kok lagi pilek, mudah-mudahan sembuh. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh, ini jembatan apa ini? Jembatan kecil nih, Mas. Jembatan kecil. Jembatan gede paling 5 menit lagi. Oke, makasih. Jembatannya lagi kering. Airnya lagi kering. Janda. Ayo, Pata. Nih, nih, nih. Situ ya? Iya, cuman airnya begitu. Mbak siapa tuh udah ke air aja tuh dia? Siapa? Itu mbak siapa tuh yang itu? Emang ke kali situ? Iya, gak tahu deh. Jembatan itu emang belum? Oh, oh, belum. Mbak. Masih jauh? Bentar lagi. Sini. Tuh, dia udah ke air. Ke air dulu deh. Masya Allah.
Inilah penampakan dari rumah-rumah orang Baduy luar yang memakai biasanya sehari-hari bajunya hitam-hitam. Mereka mendiami di rumah ini. Sambil yang di sekitar jalan, mereka berjualan untuk pembeli yang sedang berekreasi budaya dari Desa Baduy. Seperti inilah mereka sehari-hari. Biasanya hari libur atau hari Sabtu, Minggu yang ramai pengunjung. Dan pada saat saya ke sana, saat itu sedang ramai. Jadi banyak orang-orang yang sedang mengunjungi desa ini. Iya, ntar ya, Dek. Jaga alam bersama agar alam menjaga kita. Ih. Mang. Makin jauh. Itu sungainya masih ada air mengalir. Masih ada. Kering. Bening ya, enak. Kemana? Di jalan. Semangat. Tanam apa itu ya? Pohon. Ada pohon durian tuh. Waduh. Udah pilo. Kampung Gajebo. Oh, okay, bener. Nama Kampung Gajebo. UIN Jakarta 2022. Anak UIN. Ada orangnya enggak? Ada. Ada, masing-masing ada. Ngapain itu kagak ada TV, enggak ada apa, enggak ada segala macam. Itu kenapa di jalan dah silang? Ada ayam, tuh ayam tuh. Tuh ayam. Pohon sirih. Pohon sirih. Takut enggak bagian. Berapa duitan? 300 mantap. Yang ini 103 anu ya. Sama 50. Yang ini 50. Ya 7 anu ya. Bicara manis sini mau Bu, tenang tuh yang jualnya ada. Berapaan? Durian 103. Yang ini yang besar. Yang ini 51. Udah deket nih. Udah deket nih mana? Bawah langsung. Jembatan Akar Baduy, suasananya hari Sabtu 30 September 2023. Rame ya, berarti ini segini rame ya Mbak ya? Apalagi besok hari itu ya, hari Minggu ya. Ini ramai banget. Jembatan Akar. Bayi diantar bareng aku pegangin. Bawaannya banyak.
goyang ya Mbak. Musik apa Mbak? Tadi udah jam. Celepung. Tahu aja. Celepung khas Baduy. Seperti ini sedang dimainkan oleh Mojang suku Baduy. Ya Allah ya Karim. Nah, tuh lihat udah pada tepar. Kurang lebih 2-3 jam perjalanan baru kami sampai di jembatan perkampungan Gajebo. Setelah beristirahat sebentar, kami segera pulang. Dan inilah penampakan saat kami ingin keluar. Banyak penjual souvenir yang dapat kita bawa pulang. Terima kasih.